Asia News. Adnan, aku takutlah. Janganlah takut. Malik sana. Malik sana. Ahmad! Hei! Kau Ahmad, tunggu sini. Kalau ada musuh datang, kau jerit. Sini. Ya Allah, kenapa ni? Aku suruh kau bawa adik pergi mandi. Rupanya kau ajak dia main perang pula. Alah, budak lelaki Ramla. Awak nak ke mana? Ni, nak pergi hantar makanan untuk bapaknya Safia. Tu Mira ni saja ikut. Dia dengan Safia mana boleh berenggang. Alah, macam kita zaman dulu juga. Baiklah, Ramla balik dulu. Ada perempuan. Ha? Ada perempuan mana boleh tengok. Ha, betul juga. Mana perempuan?
Siap panah botol dulu. Cepat. Siapa nak dulu? Anan, kamu dulu. Adnan, kemarin kamu acuh senapang ke Atuk, kan? Hari ini Atuk nak tengok pistol kamu pula. Jangan takut. Lepas ni kamu dah jadi anak tuna dah. Ha, minum air jampi tok ni. Minum. Apabila besar nanti, boleh jadi seorang pahlawan negara. Kamu sambung warisan datuk nenek moyang kita. Terus berjuang membela agama, bangsa dan tanah air kita. Ingat Adnan, jangan sia-siakan amanah yang diberikan kepada kamu. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Good morning, Tuan. Mana Saidi? Saidi entara mari, Tuan. Good morning, Tuan. Kemarin Tuan bagi cuti pada Pak Saidi. Anak dia baru balik dari England. England negara saya. Saya sendiri susah membalik. Ini orang kampung senang pergi England. Apa dia bikin sana? Dia ikut baris, Tuan. Bagi hormat dekat Sultan England, Tuan. Sultan England? Bukan, Raja England. Oh. Itu King. Bye. Ismail, awak ada kenal anak Pak Saidi? Cukup kenal, Tuan. Nama dia Adnan. Kecil-kecil kami selalu main perang-perang. Sekarang dia dah jadi askar. Saya pun ada minta, Tuan. Tapi tak dapat. Orang Melayu jadi askar? Awak ingat orang Melayu boleh jadi askar yang baik? Dan depan cermin tu kenapa? Pergilah keluar. Layan tetamu. Iyalah, saya tengah cari Siamat lah ni. Daripada tadi tak nampak batang hidung dia. Tak apalah. Awak keluarlah dulu. Biar saya carikan. Ya, ya. Ha, budak ni. Mana kau pergi ni? Pergi cepat turun belakang tu. Baik, Ayah. Cepat. Kenapa? Macam pinang dibelah dua. Cepat dulu.
Sekarang ini sudah ada orang Melayu berjawatan tinggi dalam tentera Inggris. Mereka membuktikan bahwa orang Melayu boleh maju dan setanding dengan askar-askar seantero dunia. Inilah tujuan mesyuarat kita diadakan pada hari ini. Kita harus bersatu bersama-sama dengan kesatuan Melayu muda. Jangan kita jadi seperti Datuk Maharaja Lela, Datuk Naneng, Datuk Bahaman dan Tok Janggut. Memang benar, mereka juga turut berjuang. Tetapi perjuangan mereka tidak mendapat sokongan dari rakyat sendiri. Malah mereka dianggap sebagai pemberontak dan penjahat oleh pihak British. Saudara-saudara sekalian, penjajah tetap penjajah. Mereka sengaja kelabukan mata kita dengan memutarbelitkan fakta sejarah. Dari itu, saya menyeru saudara-saudara sekalian. Bangunlah. Bangunlah bersama-sama dengan kesatuan Melayu muda. Mari kita mengorak langkah menuju kemerdekaan dengan satu arah, satu tujuan dan satu matlamat perjuangan kemerdekaan. Kita bebaskan Melaya ini dari penjajah Inggris. Hidup kesatuan Melayu muda! Hidup kesatuan Melayu muda! Seng, cepatlah siapkan saya punya basikal. Ya, ya. Sudah siap. Sudah siap. Berapa, Seng? Tak apa, lah. Itu rantai sikit hari saja. Cinta kira, lah. Terima kasih, ya. Ambil, Nan. Sedap rokok putih kau bawa, Nan. Tak rugi anak Melayu kita masuk askar. Tengok. Man. Apa pangkat kau sekarang, Nan? Kalau saja, Tuan Ketua. Bukan apa, Tuan? Nah, tengok tu, Tuan Imam. Kalau dah berjumpa, tak habis-habis. Berapa lama kamu dengan putih tu, Nan? 3 minggu. Memang tak lama. Tapi sejak dia meninggalkan kampung ni dan pergi Nagiong Putih, saya rasa dah macam kehilangan seorang anak. Sekali-sekala adalah dikip duit. Itu aja. Siti? Ayah kamu tu rindu sangatkan kamu. Sekali-sekali tu, luang-luangkanlah masa, Nan. Tengok-tengoklah orang kampung ni. Jangan tinggalkan begitu lama. Terima kasih kerana mau tolong Nipong Ibrahim Song. Mr. Fujiwara, saya setuju untuk tolong awak sebab awak berjanji untuk tolong bangsa saya. Hai. Awak tahu itu Maharaja Nipong dan Kerajaan Nipong
telah bersetuju beri 18 ribu untuk beri Akhbar Warta Maraya. Kita akan pilih orang kamu jadi tunjuk jaran dan tukang cakap itu biran Nippon Suraratang. Ini Maraya akan bebas. Awak punya raja itu naik. Itu agama Islam. Perempuan merayu dan harta tetap kita jaga. Bagaimana bagi tahu semua orang Melayu di Melaya ni? Jangan gaduh, Ibrahim Song. Itu Radio Nippon. Sini orang boleh dengar ni. Kamu masukkan dalam Warta Maraya. Kasih puji itu Nippon. Itu Nippon sudah menang rawan China, rawan Rusia. Sekarang Nippon sama British sudah tiada kawan lagi. Tiada janji lagi. Saya takut, takut dianggap menjadi baru Jepun. Kamu jangan takut, Ibrahim Sam. Nanti itu Nippon dapat tawan ini Maraya dan harau itu orang putih. Semua orang merayu akan sedar. Itu Ibrahim Yakub sangat bagus. Jadi hero Maraya. Saya bukan nak jadi hero. Saya cuma tidak mahu orang Melayu diperbodohkan oleh orang asing. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lega rasanya. Ingatkan Safi datang nak jumpa abang lagi. Entah-entah. Abang yang tak nak jumpa Safi. Maklumlah. Baru pulang dari perantauan. Dah puas tengok dewi-dewi jelita di negara orang. Memang ramai dewi-dewi jelita di sana. Tapi tak sama dengan gadis di Sungai Ramal ni. Orang lelaki memang pandai menanam tebu di tepi bibir. Habis Safi nak abang buat macam mana? Ada satu cara. Apa dia? Fikirlah sendiri. Masa kan pergi mencari timba. Nan, duduklah. Adik-adik kamu tu semua berminat nak jadi askar macam kamu. Lebih-lebih lagi tu, Kiamat. Ayah restu ke? Kamu semua dah besar. Ayah percaya kamu sudah boleh menentukan hidup sendiri. Cuma kamu, Nan. Sampai bila kamu nak membujang? Kerja ada. Kedudukan ada. Dah sampai masanya kamu ni berumah tangga. Ada sesiapa yang jadi pilihan kamu? Siapalah yang nakkan saya ni, Ayah? Hei, mengalahkan anak dara budak ni. Biar saya carikan calon untuk kamu. Temenung jauh nampak. Ayah dah bagi tahu abang pasal hasrat kau. Saya berada di dua persimpangan, bang. Saya tak tahu sama ada saya nak ikut jejak langkah abang atau saya terus tinggal di sini. Nada suara kau macam orang kecewa je. Safia. Hah? Saya terdengar mak dan ayah dah berpakat nak pindahkan Safia untuk abang. Takkan terkejut, Manan. Takkan tak tahu.
kau, Mat. Bila lagi? Tak terfikir lagi, Abanan. Tengoklah. Mungkin lepas saya jadi askar. Abang tak kisah kalau kau nak masuk askar. Cuma selama ni kita biarkan orang lain menjaga tanah air kita. Kita biarkan orang putih mempertahankannya tanpa kita sedar maksud niat di sebalik mereka tu. Ini tanah tumpah darah abang. Abang sepatutnya menjaganya, mempertahankannya. Sebab tu abang jadi askar. Abang gembira kau nak ikut jejak langkah abang. Tapi semangat ni mesti ada di sini. Kalau benar-benar nak jadi askar yang ikhlas. Bang, saya berikrar akan menjadi askar yang ikhlas mempertahankan agama, bangsa dan negara. Kamu derhaka kepada orang tua. Tapi apa yang kamu peroleh ini belum cukup untuk kamu berhadapan dengan penjajah yang datang dengan kelengkapan dan ilmu peperangan yang tinggi. Kita mesti belajar ilmu peperangan tidak kira dengan siapa saja, walau dari penjajah sekalipun. Kadangkala belajar ilmu dari musuh lebih memberi penapaan kepada kita. Yang penting, berjuanglah kamu demi menuntut hak. Sesungguhnya, mati syahid itu amat mulia di sisi Allah. Daripada berpeluk tubuh tanpa buat sesuatu untuk agama, bangsa dan tanah air. Maaf, Encik. Boleh saya pinjam pen? Is this one correct? Belum apa-apa nak pinjam barang orang. Yes. Macam ni nak jadi askar. Salam, masuk. Isi borang. Ya, Encik. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Turn around and face me. Now cough. Cough. Bagi nama. Ayub. Anan. Kamu pergi ke sana. Abbas Manan. Talib. Hassan. Rumah. Balik. Apa dah lambat? Aduh.
Come on, come on, come on. Come on, move it, move it, move it. Come on, move it. Mana, Ma? Sekarang saya umumkan keputusan pemilihan rekrut. Sebelah kiri berjaya dalam pemilihan. Sebelah kanan boleh kemas dan ambil warren tiket di pejabat selepas ini. Besok truk akan hantar kamu. Korang dua sajalah yang tinggal. Tengok-tengoklah sama sendiri. Apa yang kau nak buat lepas ni, Mail? Aku balik kampung dulu. Kemudian aku terus ke Kuala Lumpur. Janganlah kau risau pasal aku. Pandai-pandailah aku jaga diri aku. Mail. Kau tolong bagi surat ni kat mak ayah aku. Yang ni kau faham-faham je lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sleeping in the parade ground. So, standard. Hey. Jatah akulah. Hai. Kau tak sana. Aduh. Okay. Malam ni kita tidur. Besok sama lagi. Alamak. Tak tahu apa jadi. Tengok kasut aku. Syah sebelah. Eh, Scott. Kau sedar tak? Ada si luncai dalam peletun kita ni. Siapa? Kau ni buta ke? Kau tengoklah betul-betul. Hey, you! Wake up, man! No sleeping on the parade ground! Do you understand? Squad! Kawan akulah. Balik kampung. Jaga kerbau. Lagi baik. Langsung tak ada bakat jadi askar. Aku ingat Mak Saleh tu mabuk. Ataupun buta sebab pilih dia tempoh hari. Eh, Abbas. Kau ada bawa tahi tak? Tahi? Bawa tahi? Siapa pula yang buat hal dalam bilik kita ni? Ada orang tercirit dan seluar masa suntikan perang petang tadi. Siapa? Apa pasal? Kau tengok aku. Eh, yang kau terasa sangat ni kenapa? Betul apa aku cakap. Kau orang semua tak percaya? Kalau kau tak percaya, kau boleh periksa seluar dalam dia. Mesti ada ampar kunyit. Apa kau cakap? Hah? Apa ni? Hei, tolong tau! Apa lah? Hei, apa dah berlaku ni? Tak ada apa-apa, Pral. Kita mesti silat aja. Baguslah tu. Tapi janganlah dalam bilik. Berlatihlah di luar. Siapa guru kamu? Adnan ke, Pral?
Saya tahu antara kamu ada yang tidak serasi. Tapi ingat, tujuan kamu masuk askar bukan untuk kepentingan diri. Kalau kamu tak boleh korbankan kepentingan kamu, kamu tidak akan dapat berkorban untuk negara. Faham tu? Korban! Bersurai! Bonda dan adik-adik Ahmad, Amirullah, Hashim, Fatimah serta Dahlan yang disayangi sekalian. Semoga semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Ananda di sini baik-baik sahaja. Alhamdulillah, selepas 3 bulan ananda dan rakan-rakan diberi pelbagai latihan ketenteraan, barulah kami layak sebagai askar Melayu yang terlatih. Di hari bersejarah itu, tanpa diduga, Ananda telah diumumkan sebagai rekrut terbaik. Ananda yakin semuanya kerana berkat restu dan doa ayahanda, bonda dan keluarga. Semoga ayahanda dan bonda terus merestui perjuangan ananda ini. Wassalam. Berdasarkan kebolehan dan keupayaan, saya akan mengumumkan siapa yang akan pergi ke London untuk menghadiri pertabalan King George VI. Mereka adalah Lieutenant Muda Ismail Taha, Sir. Lieutenant Muda Arifin, Sir. RSM Hussein, Sir. Dan Sergeant Adnan. Sir. Kamu dinaikkan pangkat Carlos Sergeant mulai hari ini. Sir. Gentlemen, this is a great honor for your country, for your regiment, and for yourselves. Congratulations. Siapa suruh masuk? Oi! Aku sunat sekarang ni baru tahu. Ih, ketepilah budak. Maya. Malik. Ha, akulah ni. Malik dah balik. Malik. Apa kau ni? Segok. Eh, kau apa khabar? Aku. Aku macam ni ah. Tu kereta aku. Lek, kau dengan aku masih bujang. Adnan dah tak boleh campur kita lagi dah. Macam kalau aku bawa kau pusing-pusing Kuala Lumpur, naik kereta aku. Thank you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Adnan, dia ajak aku berpindah ke Port Dickson. Kau memang bertuah, Safi. Hey. Aku tahu. Kawan baik aku sendiri tak boleh putus terima tuah. Anugerah Tuhan. Aku bersyukur. Kau jangan bersedih sangat, ya? Hmm? Ah, kalau kau mahu, aku boleh minta tolong Abang Denan tanya-tanyakan dengan si Malik tu, ya? Janganlah. Malulah aku. Kau ni nanti satu kampung kecoh. Malik dengan kau memang padan. Kalau jadi korang disatukan, bolehlah kita berjalan di polis nanti. Biarlah dulu. Kalau dia mahu aku, biar dia sendiri yang tanya. Walau siapapun jodoh aku, aku harap aku bahagia seperti kau dan Abang Adnan. Good evening, ladies and gentlemen. Even though we are facing the possibility of war, we take this opportunity today for a simple occasion to celebrate two of our fellow officers who have been promoted. They are Second Lieutenant Adnan Saidi and Second Lieutenant Abbas Abdul Manan. Very well done. Thank you. Congratulations, Lieutenant. Jolly good show, old chap. Congratulations. Thank you. Jembatan yang perlu dilalui dari utara ke selatan. Monsun timur laut membawa hujan. Musim tengkujuh bulan Oktober hingga Februari. Laut bergelora pada masa tersebut. Bila musim tengkujuh, angin bertiup kuat. Ombak setinggi 9 hingga 18 kaki. Hujan turun dengan lebat. Bahaya untuk diharungi. ホール川、クランオール川、ムダ川、トロバオ海峡。 はい。 我がスパイはマタルの作った計画が分かりました。大国側は戦争に参加しなくて我が軍にシンゴラとパタニに行く許可くれました。 寺内様は仕事100日間できるために星団を用意しました。両方では用紙団だけでマラヤと湘南と占領できるんだろう。はい。
Katakan mari. Orang merayu mesti bukti satu hati untuk terima Nippon ke tanah meraya. Sekarang, Perang Dunia Kedua sudah berlaku. Kita diarah berpindah ke Singapura secepat mungkin. Gentlemen, be prepared for movement by this evening. That's all. Sir! Company officers, dismiss! RSM, south! Selamat pagi, Tuan. Pagi. Isteri Tuan sakit di rumah. Hah? Kenapa? Entahlah, Tuan. Isteri saya datang bagi tahu di pejabat. Awak boleh tolong saya? Boleh, Tuan. Awak pergi ke rumah saya, bagi tahu isteri saya yang saya akan balik secepat mungkin selepas kerja saya selesai. Baik, Tuan. Safi? Safi, ya, tergelincir bilik air. Nasib baik tak ada apa-apa. Dia kuat. Macam ayah dia. Safi, ya. Biarlah kami balik dulu, ya. Terima kasihlah, Kak Mona. Terima kasih, Kak Mona. Abang minta maaf pasal tak dapat balik cepat. Safi faham. Alah, tersilu sikit aja. Tak apa. Safi berehat. Biar abang tolong berkemas. Eh? Berkemas? Impossible. Tuan, kalau negara ini benar-benar berperang, bagaimana pula dengan nasib kami yang bekerja di sini, Tuan? Don't worry, saya yakin. Inggeris akan lawan Jepun habis-habisan. Mana ada Jepun boleh kalahkan Inggeris? Why can't we activate Matador? I'm sorry. I cannot make this decision now. Our air reconnaissance was unable to locate the enemy warships since our first sighting due to bad weather. We only managed to trace them yesterday afternoon, but it was too late. Allow me to cross the border then. No, I'm yet to receive another telegram from our minister in Bangkok. What for? They won't allow me to occupy even one inch of Siamese territory before the Japanese strike the first blow. Well, we've had our first blow. There's nothing much you can do now, except rely fully on our ground troops. This is absurd. Calm down, Percival. I've instructed Major Chapman to activate a stay-behind party. Tuan Major Chapman. Lu orang putih taklah boleh lawan Jepun seorang-seorang. Kita orang mau tolong sama lu orang. Tapi lu orang British kasih tolong sama kita orang dululah. Apa awak mau, Lloyd Tech? Wah, sudah kumpul orang. Semua orang mau lawan Jepun. Tapi kerajaan British kasih tolong sama kita orang bikin askar sendiri. What? Nanti, nanti. Wah, belum habis cakap. Wah, punya orang, semua orang Cina. Askar Jepun taklah suka sama kita orang. Sebab itu kita mesti lawan sama Lia sampai mati. Po Sing, what do you think about that?
I think, sir, we bring this matter to Lavano. Pako hamai leko yan open to inko. Tak lah. Le tiem sai keng. Ngo ti yao hou to yan. Yi sap chat ni to yi ka zhong yao gam to yan. Ngo ti ya ti hoi pong to le ti. もしもし、英国人とマラヤ共産党が森の中で武器調達の話をしています。ブライムさん、saya mahu ajak awak pergi ke Johor. Kenapa, Major? Bukankah askar Jepun semua ada di utara Malaya? Sekarang Nippon mau turun. Saya mesti periksa dulu apa di hadapan. Baiklah. Yeah, hello. How are you? Leho. Fighting. Fighting lah. Saya mahu awak dapatkan maklumat tentang sentra Jepun. Sekarang, Jepun sudah sampai Sungai Bakap. Boleh awak musnahkan bekalan makanan di Gurun Kedah? Boleh. Boleh. Nanti, awak bagi tahu sana punya orang. Huh. Merci. Hey, the spyman. This is not time for the gas to take. What was you? Stop. What are you doing? My anne. My anne. What was you? Oh my God. Come here. Do ya. Ini orang. Agen Jepun. Hey, lu lain kali jangan cepat percaya orang. Loi dia. Jadi, komunis berpihak kepada British. Komunis selalu bagi susah Nippon di negeri China. Di sini pun komunis mau kacau. Ranti, askar Nippon ajar sama mereka cukup-cukup. Kita kasih bunuh sama dia. Awak jangan bimbang. Orang-orang Melayu tidak akan menyokong pihak komunis. Kenapa? Sebab komunis tak percaya pada agama. Sedangkan orang-orang Melayu berpegang kepada agama Islam. Dan mereka berjuang demi agama, bangsa dan negara untuk bebas dan merdeka. Eh, macam mana ni? Belakang kita penuh dengan risalah. Keluar. Cepat keluar. Apa khabar, Encik? Encik mana mari? Saya dari Kuantan. Nak ke Johor Bahru. Ada masalah apa, Encik? Awak siapa? Saya asing. Encik Ibrahim punya pemandu. Encik apa kerja? Saya ini orang berniaga, Encik. Saya ada dengar berita yang askar Jepun semakin marah. Jadi saya nak selamatkan perniagaan saya di Johor. Ini belakang kasih buka ni kereta. Nampak gayanya, Encik. Pihak Jepun sudah semakin berani untuk berperang dengan pihak British. Pokok, Encik. Tamu. Kalau tentera Jepun sampai sini nanti, tentu awak semua kena berperang dengan mereka. Cepat kasih buka. Masan. Buka belakang tu. Masak lagi. Kan saya suruh hantar ke workshop. Banyak susah mau buka lah. Wait, saya kasih buka. Jaswan. Sar, unggul ke tangan, sar. Forum under ke, sar. Halo? Halo?
Kami macam mana, Encik? Apa dia orang lah, Sar. Alang-alang dah pergi datang nanti kerja. Cari, Sar. Haa. Orang tengah orang juga, Sar. Jelah tiok. Takkan pergi. Madu Lorian, Sar. Lorian nama mana, Sar. Haa. Tuan, anggota siap untuk mendengar taklimat. Bagi mereka duduk senang. Set, easy. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Macam mana dengan latihan kamu semua hari ini? Penat, tuan. Memang penat. Tapi kamu semua mesti faham. Biar kita bermandi peluh di waktu ini. Jangan kita bermandi darah di waktu peperangan nanti. Jepun semakin hampir. Kalau kita tidak bersedia... Dulu... Kita ingat... Orang putih boleh jaga kita. Bangsa kita. Keturunan kita. Dan tanah air kita. Kita sangka tak siapa boleh melawan mereka. Tapi hari ini, ramai di antara mereka telah berundur. Kita tak boleh salahkan mereka. Mengapa mereka berundur? Buat apa mereka berkorban nyawa? Mempertahankan negara orang? Inilah masanya untuk kita buktikan yang kita boleh jaga negara kita sendiri. Untuk apa, tuan? Apalah gunanya kita menumpahkan darah? Sedangkan lebih elok kalau kita berundur seperti British. Tenaga tak habis. Nyawa pun selamat. Jadi awak mahu bangsa kita terus dihina? Tapi penjajah juga yang memberi kita senjata ni. Mengajar kita ilmu untuk berperang. Kita hargai jasa British memimpin kita. Tapi kita bukan buta. Yang perlu dipimpin sepanjang masa. Jadi kita hendak berdiri di atas kaki sendiri? Siapa kita? Yang mahukan kebebasan? Kemerdekaan? Kalau ya pun kita dapat merdeka. Mampukah kita pertahankan kemerdekaan kita tanpa bantuan orang putih? Itu cakap orang pengecut. Maafkan saya, tuan. Ada apa lagi, Ayub? Tak ada, tuan. Terima kasih, tuan. Ada lagi yang sependapat dengan Ayub? Tak ada, tuan. Sejarah Melayu membuktikan kita pernah menakluk Nusantara. Kita mampu membina empayar besar. Mampu membuat kapal-kapal besar. Lebih besar dari flora di lemah milik Portugis. Itu sebelum kita dijajah. Orang lain nampak kelebihan kita. Kehebatan kita. Sebab itu mereka takut. Bila kita nak menuntut hak kita. Betapa susahnya Paduka Seri Sultan Perak, Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Raja Chulan dan Undang Luak Rembau memperjuangkan untuk menubuhkan askar Melayu. Kerana mereka tahu Melayu yang merdeka mampu menggegarkan dunia. Ingat, bangsa Melayu, bangsa bebas dan berdaulat. Dan bangsa Melayu juga yang mencipta pepatah. Biar putih tulang, jangan putih mata. Hidup askar Melayu! 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 Hidup askar Melayu!
Tak mungkin kita dapat tengok suasana macam ni kalau di Sungai Ramal. Itu untungnya jadi isteri Askar. Dapat tengok tempat orang. Kenapa? Abang nak anak kita dilahirkan di kampung. Kita balik kampung? Safi dan anak-anak. Abang? Abang banyak tanggungjawab di sini. Apa abang ni? Biarlah Safi dengan anak-anak sama-sama kat sini dengan abang. Kesian budak ni bila keluar nanti. Belum lahir lagi dah berjauh dengan bapaknya. Tanah air kita dalam kancah peperangan. Keadaan makin runcing. Jepun dah hampir di Perak. Maknanya Jepun lebih hampir dengan kampung kita dari Singapura. Lagipun kena Andri bagi tahu Safi yang Jepun takkan berani sampai sini. Mereka sendiri pernah kata Jepun takkan serang Melaya. Dengar tu. Letupan tu bila-bila masa saja boleh sampai sini. Safi tak takut. Safi tahu abang dan orang-orang abang akan bertahankan tempat ni. Memang benar. Tapi mungkin tempat ni akan menjadi medan pertempuran yang paling dahsyat. Dan abang tak nak Safi dan anak-anak terperangkap. Kalau sampai guru ke lubang cacing pun ajar tetap menunggu. Safi sendiri akan menempah maut kalau Safi masih berada di sini. Habis macam mana dengan anak-anak? Anak dalam kandungan ni? Safi. Safi tak rela. Safi. Safi tak rela. Lepaslah. Safi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lan, panggil bapak kau kejap. Ayah, Maya nak jumpa. Ha? Amel, apa hal pula ni? Rumah. Tuan Smith, Pak Zidi. Kena serap. Dia kena pun. Iya ke? Buat ni Pak Zedi. Kita berserah sajalah. Sini dia! Kunci dia lah bertanggungjawab! Hei! Apa yang awak lakukan? Awak kata Jepun akan menyelangkan kita. Awak tengok, apa yang dah Jepun buat pada kita? Sabar sesekali, sabar. Kita berjuang selama ini bukanlah untuk menjadi tali berat Jepun, tapi demi cintakan tanah air. KMM hidup untuk menuntut kemerdekaan. Itulah matlamat perjuangan kita. Perjuangan apa? Sekarang kita di belenggu Jepun. Ikitir koto ga minna ni akugareteiru ga, shi toyo mono ga dare mo aitaku nai nda. Shikashi, kyou, koko ni tatte, moshi kono sensou de shindara, 全く嬉しいことではないと思う。今日ここで死ねもよいから、昭和などを占領するんだ。Sudah sebulan kita bertahan kat sini. Jepun sekarang berada di Johor Bahru dan akan serang pada bila-bila masa. Macam mana persiapan kamu, Lieutenant? Saya menempatkan OP di bukit sana. Kau Rahman? Yes, sir. Dia sebagai ketua. Persiapan di sini macam mana? Saya juga telah menempatkan semua senjata bantuan di hadapan, di sana dan juga di sana. Kau tengok tu. Corporal! Corporal! Ada tayar menuju ke arah kita. Rhino. Halo tuan. Saya nampak lampu dari arah laut menghampir tempat kita. Saya percaya musuh, tuan. Pastikan benar-benar musuh. Tuan. Alwi, Yaakob. Kopral, Kopral. Kopral mantai. Sahkan punca cahaya itu. Tapi, jaga-jaga. Baik, Kopral. Ayakum! Ayakum!
Ya. Tuan, hantar satu seksyen untuk menyiasat. Beri bantuan. Pergi sekarang. Baik, Tuan. Kopar Brahim, bawa beberapa anggota ke OP. Buat siasatan apa yang berlaku. Beri bantuan. Pergi sekarang. Baik. Ayo, ikut saya. Perlukan OP kita hancur musnah. Hanya dua anggota saja yang selamat. Ngah, Tuan, kuruskan anggota yang cedera. Ya, Tuan. Cepat, cepat. Buka baju dia. Baju, baju. Yakub, Yakub. Ambil ubat tu, ambil ubat tu. Jahanam kau jahat! Ayo! Fatina Ayo! Ayo! Fatina Ayo! Lepaskan aku! Ayo! Fatina Ayo! Lepaskan aku! Ayo! Kenapa kita? Tenang! Kenapa buka skam British? Tenang! Tenang Ayo! Kita tak patut mati! Kita tak patut mati! Tenang Ayo! Senyum! Tuan! Bagi dia minum. Awak sini sehingga boleh. Baik, Tuan. Kepala Prem. Tuan. Arah anggota bersiap sedia. Baik, Tuan. Sergeant! Champion! Untuk lemah! Tidak botak. Tuan. Tuan. Bantuan tembakan arti dan motor tidak dapat diberikan. Apa? Malik. Tuan. Ikut saya. Keadaan teruk, Tuan. Ramai anggota cedera parah, Tuan. Bekalan perlu pun berkurangan, Tuan. Baiklah, Ngah. Maklumkan kepada Kopral Ibrahim. Bawa seksyen 3 dan anggota yang cedera. Berundur 5 minit daripada sekarang ke titik Sungai Pandan. Bila sampai di sana, tembakkan pintu seorang warna hijau. Baik, Tuan. Kopral Mano. Tuan. Awak ke kubur Kopral Ibrahim. Ambil alih tempat yang dikosongkan. Baik, Tuan.
Hello, 00. This is 3-1. My defense position captured. Request artillery fire. Out! Move! Move! Selamat pagi, Tuan. Pagi. Lieutenant Silver mana? Ada di atas bukit sana, Tuan. Kamu semua berehat di sini. Satu pulang ke kiri dan satu pulang ke kanan. Baik, Tuan. Welcome, Oscar Malayu. How are you? I'm fine. Thank you. How about you? I've been waiting 3 days here to blow this damn bridge. I understand that you are to provide security for my mission here. Yes. Where's my area? There. Selamat pagi, Tuan. Nah, tempatkan senjata bantuan di sebelah sana dan di sana. Baik, Tuan. Lindung semua! Baino. Steven, there's some movement in front. All right, now then. What the hell? Stop. There's only 2 Japs. Why can't we wait for more Japs to cross? That's not my problem. My mission is to blow the damn bloody bridge. I'm finished. I'm done now. The Jap troops are coming. We should fight them together. Sorry, that's not my problem. Mali! Tuan! Nah, Tuan! Kamu cuba bertahan di sana. Saya bertahan di sini. Baik, Tuan! Kamu ikut saya. Tembak!
Ayo, balik ke kubung kau. Tapi mereka ramai sangat. Kita takkan menang. Mungkin mereka akan menang, tapi bukan kerana kita tak melawan. Sekarang balik ke kubung kau. Baik, tuan. Malik, kita dah tak ada pilihan lain. Bagi tahu saja ngah, tinggalkan saya satu section. Yang lain betul ke guard house. Baik, tuan. Sajen, ya. Daripada tuan Bruno. Baiklah. Sajen, Bruno! Bruno! Deliver me, please, someone. Please help me. Please help me. Why you leave me? Please see my leg. Please help me. Thank you. Saman, bantu balik. Baik, Cooper. Thank you, no. Thank you. Thank you. No. Berehat dulu. Hai. Tuan. Dah lama kita tak dengar berita dari kampung itu, tuan. Dalam keadaan sekarang memang susah dapat berita. Tuan ingat tak? Asa kita kecil dulu, kita selalu perang olok-olok. Sekarang kita perang betul-betul. Kita selalu menang. Kita sentiasa dapat lawan musuh. Saya rasa kita dapat buktikan yang askar Melayu pun standing dengan askar orang putih, askar Jepun. Tuan, musuh sebagai lambai. Bunuh. Tidak, tuan. Saya rasa setakat ini perjuangan saya, tuan. Malik, aku tak akan tinggalkan kau. Kalau saya pergi pun belum tentu selamat lagi, tuan. Saya mesti bayar balik hutang orang yang tembak dari belakang. Ini bukan mainan lagi, Malik. Kau mesti ikut aku. Tidak, Nal. Aku tak penting. Kau lebih penting untuk teruskan perjuangan kita. Pergi. Pergi.
Tuan. Tuan. Balik mana, Tuan? Uruskan anggota yang cedera. Baik, Tuan. Good evening, sir. How are you, Adnan? How's your platoon? Not too good, sir. I lost 18 of my men, 10 wounded, but we killed many Japs. Yes, I know. You fought very well, Adnan. I'm very proud of you. Considering your platoon, I have already ordered replacements. They will report to you in the morning. Now go and get some rest. Ini bukan mainan lagi, Malik. Kau mesti ikut aku. Tidak, Nan. Aku tak penting. Kau lebih penting untuk teruskan perjuangan kita. The overall situation in Singapore is very critical now. We have the 18th Infantry Division moving down along Jurong Road. The 5th Infantry Division is pressing down along Bukit Timah Road, and the Japanese Imperial Guard is using Mandai Road, friendly forces. Our 12th and 22nd Brigades are currently confronting the 5th Japanese Infantry Division. We have the 22nd Australian Brigade, the 15th and the 44th Indian Brigade, as well as our brigade, are facing off against the 18th Japanese Infantry Division. The 15th and the 44th Indian Brigades are forward, whilst our brigade is in depth. We expect the enemy to be in contact with the forward brigade locations within the next 24 hours. If they manage to break through the forward locations, we can expect them in our area within the next 48 to 72 hours. That's all, sir. Gentlemen, our mission is Bukit Pasir Panjang. Charlie Company, Captain Ricks. Yes, sir. I want you to occupy Bukit Pasir Panjang. Yes, sir. Tuan, Sarjan 1, 2 dan 3 siap untuk bergerak, Tuan. Kita bergerak sekarang. Ayub Kandarus telah melarikan diri, Tuan. Bila?
Mungkin semasa dalam perjalanan ke sini daripada Cape House, Tuan. Yo, jauh lagi ke? Aku dah penat ni lah. Ah, kat depan tu je. Mati sekarang. Kita nak kau. Lagi darus. Sekarang nak kau. Bisa makan ni. Kekuatan musuh satu company. Nampaknya tentera Jepun semakin angkuh. Persiapan dibuat secara terbuka. Apa? Mereka ingat kita akan lari? Ya, Tuan. Saya ingat mereka terlalu yakin dan dapat menawan Melaya dalam masa 54 hari saja. Nah, maklumkan kepada semua anggota. Saya akan panggil bantuan Mota. Tunggu tembakan pelatun daripada saya. Baik, Tuan. Pelatun, tembak di depan! Satu lagi tertidur. Ha? Tuan. 5 anggota terkorban. 2 cedera ringan. Prime. Tuan. Kamu ambil tempat saja, ngah. Yaakob. Tuan. Ambil alih tempat saja, Prime.全然怪がれません。怪我人が多くさん出ました。君の対話。はい、大佐殿。別の手を考えよう。俺は今それを考えている。はい、大佐殿。トワン。 Sekumpulan askar Punjabi menghampiri kita. Ada yang tak kena. Ibrahim. Tuan. Cuba kamu perhatikan betul-betul kumpulan askar Punjabi itu. Nampak macam askar British. Tapi yang belakang tu kenapa pendek? Kamu perhatikan senjata mereka. Itu bukan pistol British. Itu pistol Jepun jenis 44. Maklumkan kepada semua anggota kita, bersiap sedia. Baik, Tuan. Tunggu arahan tembakan daripada saya. Baik, Tuan. Sir,
We are British soldiers for the 40th Indian Brigade. What happened to your brigade? We were captured by the enemy at Pasir Laba. Sir? Well, you are going to be with me at the moment. Rahim? Tuan! Bawa askar Punjabi ini ke Seksyen 2 yang kekurangan anggota. Maklumkan kepada semua, jangan terlalu bersukaria. Betul. Kita mungkin akan menghadapi ancaman musuh yang lebih besar. Follow me. とても強いのです。そんなことも我々はまれを占領したんだ。武器番長の敵は強すぎました。自分の財では5人で生き残れました。エクヘはそんな強くない。それは誰だ。彼らは情報によるととても強いそうです。 彼らは英国人ではなく、マライの軍隊です。私の知るところでは、それはレフテナント・アバスとレフテナント・アルナンデス。Good evening, sir. Good evening, sir. Bagaimana semua anggota? 7 terkorban waktu peperangan siang tadi. 3 cedera. Tapi semangat mereka masih lagi tinggi, tuan. Good. Dulu, kami fikir orang Melayu tak boleh jadi askar yang baik. Tapi sekarang, actually, askar-askar lain tak bertempur dengan baik. Especially askar-askar British. Tapi tuan, banyak membimbing kami untuk menjadi askar yang cukup terlatih. It looks like the rain stopped. We better get some rest while we still can. Yes, sir. Thank you, sir. Be getting my rest for good, Anand. Saya tidak menyesal. Saya berada di Malaya. Rahim. Tuan. Uruskan mayat OC ke markas company. CEO nak cakap. 3-1, send over. Yes, sir. Sir. Tempat ini telah dikesan musuh. Kita diarah mengambil kedudukan baru di Bukit Candu. Rahim!
Sora karano Johor dewa teki wa basho kaite iru sou de. Yoshi, iku zo. Jama shite yaru. Hai, taisha dono. Taisha dono. Selamat datang, Abbas. CEO arahkan aku kemari untuk bantu kau. Besar kemungkinan tempat ini akan menjadi sasaran utama musuh. Berapa besar kekuatan musuh yang akan menyerang tempat aku ni? Berdasarkan maklumat, satu batalion akan menyerang tempat ini. Kalau macam itu, kita mesti bertindak pantas. Kau bertahan di bukit sana. Baik. Sajen! Arahkan semua anggota ke sana! Baik, tuan! Di sana. Ramai anggota aku mati dan cedera. Musuh semakin hampir. Engkau dan anggota engkau, bantu aku. Pertahankan sebelah kanan. Baik. Bas! Rahim, tuan. Arah anggota bersiap sedia. Baik, tuan. Baino. Rahim. Tuan. Kita akan menghadapi satu pasukan musuh yang paling besar. Arahkan semua anggota bersiap sedia. Kita akan bertempur berhabis-habisan. Baik, tuan. Hello, Zero. This is Three. Requesting artillery fire. Over. Mohon tembakkan mortar ke sasaran 1 dan 3 di hadapan. Baik, tuan. Ah!
Kamu berkawal sini. Baik, tuan. Bunuh, aku kata.
Kami kata awak, kami awak, sama cikgu naik. Sekarang, nakama awak, tak sang karela ni korosare masyta. Kaya ni, jenin karela ireba, usiran demo, wale-wale wa maraya wa tusuna kata laro. Moshi Nihon ni, yakunin no karela ireba, maraya dokoro ka, sekai mo te ni hairu daro. Karela shi o sore nai, shin no... Jangan kita korbankan seorang tentera yang sedang dibakar dengan api kemarahan. Jika ada 10 lagi tentera seperti dia, tentera Jepun mungkin memerlukan 10 lagi division untuk menakluk Malaya. Di medan ini zahir ku layu, jasad kaku di belenggu. Jalur nadi masih kuku, janji setia tidak luntur. Di medan ini basi disandang, korbanku untuk maruah. Oh, teguhkan jati diri, gemparkan pada mereka. Kita mampu tukukan lambang merdeka. Jejakku tinggalkan untuk kau teruskan.